Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taro ada taro gau adalah ungkapan yang telah diturunkan turun-temurun oleh Sepuh Bugis yang memiliki makna konsisten terhadap apa yang telah ia katakan dan merupakan satu karakter yang dimiliki oleh anak Sepuh Bugis sejak dahulu hingga sekarang. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Firdaustullah. I was born in Rappang, October 27, 1998. I am Mas of Master of Applied Science and become representative to the election of Mas Enba Polytechnic of Health of Semarang. I'm the only child in my family. I love traveling and watching anime. From many culture and tribe Indonesia, I'm proud to be a Bugis and be a part of Indonesia. Sebagai Togi atau orang Bugis, orang tua saya berharap saya dapat menerapkan sipakat tahu yang berarti saling memanusiakan, saling menghormati dan saling menghargai harkat dan martabat seseorang sebagai makhluk ciptaan Allah yang sejati. Sipakat lebih yaitu saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing di masyarakat serta senantiasa selalu berperilaku baik sesuai adat dan budaya suku Bugis. Dan sipakainya yaitu saling mengingatkan satu sama lain. Tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kita semua. Segala aspek kehidupan terdampak bencana yang menggemparkan seluruh dunia. Pandemi virus corona yang sedang mengancam dunia menimbulkan rasa takut dan kecemasan bagi kita semua. Tenaga kesehatan di luar sana tengah berjuang mempertaruhkan nyawanya, sedangkan kita masih asyik seolah tidak terjadi apa-apa. Sebagai orang yang berasal dari suku Bugis, hal ini sudah tidak sejalan dengan kata sipakatau, sipakalebi, dan sipakainga. Oleh karena itu, mulai sekarang dan dari diri kita, patuhi protokol kesehatan, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Dan untuk tenaga kesehatan yang sedang berjuang, you never be alone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.